ni pematuhan dari segi standard operating procedure di bawah perintah kawalan pergerakan, yang mana kita juga melihat kepada pengguna jalan raya yang ingin pulang ke kampung, kita memeriksa dari segi status vaksinasi pengguna jalan raya. Ha? Yang mana setiap pengguna jalan raya kita akan lihat sama ada mereka fully vaccinated ataupun tidak. So far kita dapati kebanyakan pengguna jalan raya memang mematuhilah arahan tersebut. Yang mana yang nak pulang ke kampung tu memang kita dapati di kawasan ini pada malam ini kebanyakannya memang mematuhi dos vaksinasi yang telah ditetapkan oleh kerajaan yang dibenarkan untuk lintas negeri. Jabatan ini ingin menyeru dan mengingatkan orang ramai yang mana yang ingin pulang ke kampung pada hujung minggu ataupun pada hari-hari biasa supaya mematuhi semua peraturan-peraturan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan juga mematuhi peraturan-peraturan jalan raya yang telah yang ditetapkan. Jadi kita ingin mengingatkan semua pengguna supaya tidak melanggar apa-apa peraturan yang ditetapkan, terutamanya peraturan berkaitan dengan pematuhan SOP COVID-19. Jadi kita akan sentiasa melaksanakan operasi seperti ini, bukan setakat malam ini tetapi bagi pihak JPJ Ibu Pejabat, kita akan laksanakan di seluruh Malaysia. Cuma kita tak ada lagi keluarkan compound berkaitan dengan pematuhan SOP sebab so far yang kita periksa ni kebanyakannya mematuhi peraturan-peraturan SOP yang ditetapkan seperti fully vaccinated, pemakaian pelitup muka, My Sejahtera, semua tu alhamdulillah saya nampak pada malam ini pengguna jalan raya yang ingin pulang ke kampung sangat baguslah pada malam ini. Semuanya mematuhi peraturan. Cuma mungkin kita ada beberapa ada tempoh lagi untuk kita periksa. So far yang kita dapat hasil pemeriksaan kita kebanyakannya mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.